siapa, Mas? Nama saya Adi, Pak. Oh ya, Mas Adi, saya boleh izin duduk ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan, silakan, Pak. Dari bahan bambu itu, iya. Nanti jadi apa aja, Mas? Banyak sih, Pak. Banyak macam-macam kerajinan, Pak. Terutama ada ini yang sudah jadi poci, ada sana gelas, ada celengan juga, ya. Kalau gambarnya ini by request apa sudah ada? Jadi sesuai pesanan atau jenengan sudah ada? Bisa pesan sih, Pak, bisa request juga. Tergantung permintaan dari yang pemesan itu. Kalau cara buatnya gimana, Mas? Kalau cara pembuatan dari yang paling gampang mungkin jelas. Ini. Jelas. Sederhana aja sih, Pak. Apalagi kayak bambu ini kan bentuknya sudah presisi, tinggal dipotong ke model bentuk gelas, terus dihalusin, tinggal di sesuai permintaan, misalnya mau dilukis, diukir juga bisa. Nggak begitu susah sih, Pak. Simpel aja. Kalau untuk buat gelas itu butuh waktu berapa lama, Mas? Kalau untuk gelas sehari saya mampu kurang lebih 5-6 gelas, Pak. Iya. Dari pagi sampai sore? Dari pagi sampai sore, Pak. Jenengan nggak disambi-sambi aktivitas lain? Ada sih, Pak. Ayo. Jadi artinya kalau satu gelas itu kira-kira berapa menit? Satu jam cukup? Apa kelebihan malah? Kalau untuk sampai jadi seperti ini kurang lebih 1-2 jam. 1-2 jam. Daya tahan ininya, Mas? Daya tahan gelasnya? Kalau untuk daya tahan lumayan cukup lama sih, Pak. Kurang lebih sampai 1 tahun. Tergantung bisa ngerawatnya. Lah kalau untuk yang buat kayak gini, ini berapa lama ini, Mas? Kalau untuk poci, nggak beda jauh sama gelas sih, Pak. Cuman lebih lama ini poci. Lebih detail ya? Ada tambahan-tambahan itu ya? Nah, itu yang agak bikin lamanya di situ, Pak. Selama ini dipasarkan kemana, Mas? Kalau sementara sih masih lingkup lewat media sosial, Pak. Online ya? Iya, online. Tapi enggak masuk ke istilahnya kayak Bukalapak, Shopee, belum ya? Belum, Pak. Karena masih terkendala di produksi sih, Pak. Pribadi ya? Iya, medsos pribadi. Kalau tingkat kesulitan sendiri buat ini apa, Mas? Kalau tingkat kesulitan sih karena mungkin saya masih manual, jadi agak lama sih, Pak, prosesnya. Oke, ini adalah salah satu bentuk ekonomi kreatif yang telah dikembangkan oleh Mas Adi dari Desa Mereng. Yang tentunya kita harus dukung semangat Mas Adi ini dalam mengembangkan kearifan lokal berupa kerajinan dari bambu. Yang harapannya ke depan akan bisa meningkatkan ekonomi dari Mas Adi ataupun lingkungannya. Yang kita harus dukung itu. Sementara itu, saya akan melanjutkan jalan-jalan saya. Mas Adi, saya terima kasih. Sukses. Sama-sama, Pak, untuk Mas Adi ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zumi. Oh, Zumi. Saya Aris, Ibu. Nah, dari Dinas Pariwisata. Ibu bikin ini sendiri? Enggak. Belajarnya dari siapa, Bu? Ya, dari HP. Dari HP ya, pinter luar biasa. Gaul ya, milenial. Okay. Bahan-bahannya dari apa, Bu? Ini dari apa rame sih? Sisa bungkus kopi. Kalau untuk buat seperti ini berapa lama, Bu? Ya kalau lagi ya mut-mutan ya. Oh, tidak. Itu ya artinya tidak seluruhnya untuk ini ya. Iseng. Iya. Ya kalau difokuskan ya juga sehari bisa jadi.
fokus harus bisa. Kadang-kadang ibu rumah tangga kan ada kesibukan sih, bukan lain. Iya, harus seperti itu, harus seperti itu. Artinya jenengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap itu wajib. Kalau ini iseng-iseng berhadiahnya. Jadi iseng-iseng ternyata menghasilkan dua produk. Selama ini sudah pernah laku atau apa, Bu? Ya, alhamdulillah udah sih. Udah ya? Pemasarannya dengan apa, Bu? Ya, lewat HP. HP ya, online. Dengan teman-teman Geger Pendawa, mereka juga ikut sama-sama memasarkan? Iya sih, ya ada ya. Bareng-bareng ya artinya ya. Nah, itulah bekerja manfaatnya sama. Manfaatnya bekerja sama ya, berjaring. Jenengan yang produksi, jenengan ngedolke, menjual, teman-teman yang lain di Geger Pendawa juga sama-sama mempromosikan. Kalau ini harganya berapa, Bu? Kalau itu biasanya 25. 25. 25.000. Kalau yang tas kayak gini 35. Kalau tas 35. Bisa model lain apa seperti ini atau sesuai dengan pesanan? Kan kadang ada yang pengin tasnya selempang seperti apa, yang panjang atau apa. Kayak gini tapi ada cangklongannya. Bisa juga ya. Bisa sesuai pesanan, sesuai keinginan. Kalau memang seperti ini kasih cangklongan juga siap, bisa. Sudah berapa lama? Kurang lebih satu tahun. Satu tahun sudah pintar seperti ini? Luar biasa. Padahal dari YouTube ya? Iya. YouTube ke wong ditung ya? Kalau memanfaatkan HP lah enggak? Iya, benar. Lah untuk memasok bahan ini jenengan dapat dari mana? Apa murni dari jenengan sendiri ngopi setiap hari lima enggak kan? Ya kerjasama itu teman-teman lah. Nah itu. Teman-teman yang pada ngopi kan saya minta itu bungkusnya biar dimanfaatkan lah, jangan dibuang. Terus dikumpulkan. Nah itu syukur-syukur dalam satu minimal lingkungan ini ya. Nanti sampah-sampah plastik seperti ini nanti dikoordinir oleh Geger Pendawa sehingga nanti dikumpulkan ke sini, dibuat sebuah produk yang punya nilai tambah. Keren-keren. Kalau ini belum dikasih dalam ya? Belum. Kalau ini kan sudah ya? Iya. Ini sudah finishing. Ini kan kalau udah pesanan tinggal buat dalam. Ini kalau saya lihat ada perbedaan, yang ini lubang-lubang, kalau yang ini rapet. Ya ini memang ya? Prosesnya juga beda. Prosesnya beda ya? Iya. Kalau ini kan prosesnya bikinnya begini, maksudnya enggak dilepas ya. Kalau yang ini modelnya digunting. Oh, kalau yang ini digunting, dicetak-cetak ya, makanya rapat kayak gini ya. Kalau ini kan enggak. Ini kan tadinya kan dari bungkus kayak gini biasa. Kalau diperagakan bisa, Bu? Diperagakan bisa. Entah membuat sebuah simpul atau dua buah simpul. Bisa. Ini kan prosesnya pertamanya kan digunting biar jadi bentuk ya. Ini dari sini dulu. Ya kira-kira ambil dari sini. Terus ini. Kalau ini kan kering jadinya kan enggak ribet, enggak usah dicuci. Udah. Ini tinggal dilipat. Kira-kira ini. Cari polanya ya, Bu. Iya, biar bisa nanti bisa membentuk ya. Bunga-bunga atau apa kan. Kita ambil ini sudah ya. Ini sudah. Ini kan bisa dicontohkan cara merangkainya. Ini. Nah, ini yang ini kan diambil 4 bungkusnya. Kita ambil gambar warna ini apa, gambar kopi. Gelas kopi ya. Iya. Gelas kopi. Cangkir. Paket begini. Gak sama, masukkan lagi ke sini.
Nah ini kan sudah membentuk. Ini nanti tinggal nyambung. Disambung dengan ini. Nyambungnya juga yang pas. Ini kan tulisan semangat. Nanti kita ambil satu semangat. Gini. Jadinya kan bisa berbunga-bunga. Masih muda apa mana ya? Nah, jadi panjangnya seperti ini ya. Inilah contoh bagian ekonomi kreatif. Dari barang sampah yang seperti ini menjadi sebuah kerajinan yang nanti bisa dijual sehingga mendapatkan nilai tambah untuk pendapatan keluarga. Kita harus dukung orang-orang yang seperti ibu ini, Ibu Zumi, dengan memanfaatkan sampah-sampah plastik yang selama ini kita susah untuk mengolahnya, ternyata diolah menjadi sebuah kerajinan yang sangat bernilai. Oke, nanti kita lanjutkan dengan jalan-jalan di tempat yang berikutnya. Ibu, saya pamit ya, terima kasih sudah disajikan seperti ini. Mudah-mudahan jenengan tambah sukses. Amin. Monggo, Ibu. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Kita lihat salah satu pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang. Namanya siapa, Mas? Maknun. Mas Maknun. Iya. Mas Maknun ini pelukis bakar. Pelukis bakar. Ini beberapa hasil karyanya. Ada alat masak. Dan ini sedang coba membuat jam dinding. Jam dinding. Gambar mandala. Gambar mandala. Mandala. Kalau untuk buat seperti ini berapa lama, Mas? Prosesnya? Itu 2 jam bisa. 2 jam selesai ya? 2 jam. Apa jenengan hanya ready stock seperti ini? Ready seperti ini. Sesuai pesanan bisa. Oh, sesuai pesanan bisa. Gambar wajah bisa. Jadi seperti yang ini. Umpama ini mau diaplikasi ke ini gambarnya bisa, juga bisa ya, pokoknya sesuai pesanannya. Tidak ready stock, bisa di custom. Produksinya selain ini ada lagi enggak, Mas? Ada kaligrafi. Kaligrafi. Tapi adanya contohnya itu. Seperti ini, Mas. Itu campuran cangkang telur, Pak. Oh, ini cangkang telur. Cangkang telur ya ini ya. Iya. Jadi prosesnya cangkang telur dilem ya, dan mungkin diamplas ya? Diamplas dulu, diamplas. Kemudian kita pola, dilem, terus ini tanda. Nanti dicat, diamplas lagi supaya timbul cangkang telurnya. Kepikiran ide seperti ini dari mana, Mas? Dengan? Buka YouTube. Oh, YouTube juga ya? Iya. Buka YouTube. Buka YouTube. Kemudian belajar. Belajar. Gurunya juga YouTube. Apa belajar ke seseorang untuk gurunya semakin YouTube menambah ini? YouTube. YouTube ya. Arahan dari teman. Arahan teman, tapi belajarnya melalui YouTube. Jadi belajar seperti ini berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Selama ini setelah diproduksi, jenengan memasarkannya gimana? Untuk pemasaran kami melalui media komunikasi, Pak. Online. Online. Media online. Melalui masih pakai itu apa? Instagram. Instagram. WhatsApp, terus Facebook. Instagramnya kalau boleh saya tahu apa, Mas? Maknun Goju. Maknun Go. Maknun Go. Yeah. Oh. Ini karena dari Go juga ini. Kalau untuk buat yang foto seperti ini berapa lama, Mas?
Umum ada orang yang pengen pesen. Nah, kami kasih waktu 1 minggu, Pak. 1 minggu ya? Karena untuk enggak. Seukuran ini? Iya. 1 minggu. 1 minggu. Karena pengerjaannya tidak langsung jadi. Saya berhenti, sekali berhenti ketika pas moodnya lagi kurang. Yang Pak Ganjar ada nggak, Mas? Pak Ganjar belum. Pak Ganjar belum. Sebelum jenengan pakai alat lukis bakar ini, jenengan pakai media apa, Mas? Kertas, pensil. Kertas sama pensil. Kemudian beralih seperti ini. Beralih. Setelah ada arahan dari teman. Dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi jenengan lebih produktif dengan lukis bakar ini atau dengan pensil? Dengan lukis bakar ini. Lebih asik. Kalau tingkat kesulitannya sendiri gimana, Mas, dalam lukis bakar ini? Apa enggak ada yang sulit? Ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya apa, Mas? Ketika pas apa? Saudaranya mati. Listrik mati. Listrik mati. Sudah itu. Ya kalau pensil kan enggak pengaruh listrik mati atau enggak ya, pensil ya, atau itu terusan karakter kayu, Pak. Untuk wajah kami kesulitan ketika pas karakter kayunya kayu yang berserat. Jadi untuk wajah kami gunakan kayu yang berserat putih. Khusus putih, jadi tidak gambarnya tidak batik-batik ya. Kalau ini agak berserat ya, cenderung berserat. Iya. Jadinya seperti ini ya. Iya. Tapi menurut saya malah lebih natural ini ya. Ini, karena ini sudah jadi. Kalau ini kan belum. Nanti kalau sudah ini baru 75%. Oh, ini kan ada, nanti ada finishing lagi. Nah, ada finishing kami gunakan gas portable. Baru nanti seratnya muncul. Iya. Kayak ini kan agak kelihatan serat-seratnya itu ya. Ini kan nanti juga terkasi warna hitam. Tapi ininya. Pakai. Ini kan pakai ini juga. Ya. Muncul kan? Iya. Kelihatan. Ini apa? Jenengan sengaja beli kayu ini atau ini kayu bekasan, Mas? Ibaratnya kayu sisa. Ada yang sisa, ada yang pesan. Kalau yang ini? Kalau yang jenis putih ini pesan, kalau ini sisa. Ini sisa ya? Nah. Mas, kalau dari sisi keuntungan jenengan kira-kira dalam 1 tahun atau 1 bulan berapa, Mas? Ya, alhamdulillah bisa untuk mencukupi keluarga. Tapi yang jelas punya nilai ekonomis ya, ya dengan kemampuan jenengan bisa membuat sebuah nilai tambah bagi keluarga ya. Iya. Oke, Mas Maknun,
ini salah satu pelaku ekonomi kreatif dengan kearifan lokal. Di sini banyak berlimpah kayu-kayu yang tidak terpakai, tapi dengan keterampilannya dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang bernilai, yang bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Sukses selalu buat Mas Maknun. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus, semakin bisa berkarya, dan harapan saya juga ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Jadi jangan takut untuk tersaingi, karena semakin kita menularkan, justru kita akan semakin mempopulerkan produk kita. Ya, gitu Mas Maknun. Saya terima kasih, luar biasa buat jenengan, sukses selalu. Terima kasih.